tenang dulu sebenarnya. Jadi kalau misalkan habis romantis-romantisan dari luar, makan, belanja, masuk rumah tiba-tiba tepis-tepis kembangan lagi gitu. Tapi yang setelah kita belanja dari luar itu, Mas Robi, kita juga lupa gitu loh. Jadi bawahnya panas, emosi, dia yang marah-marah. Saya dimarahin, apa yang saya lakukan selalu salah di mata Yanti. Saya bingung gitu. Maaf, berarti udah lama nggak satu kamar, satu tempat tidur udah lama nggak? Pisah kita kalau di rumah. Pisah? Ya. Pisah? Tapi Andin lihat sendiri kan kakaknya sama abangnya ini. Sayang banget kali sama Andin. Apa dia menurut, langsung baik. Enggak, apa menurut kamu ini cuma acting doang mereka? Pura-pura acting baik doang? Acting ini mah, sampai rumah juga abang gua disuruh lagi. Andin, tujuannya apa kalau misalkan cuma pura-pura doang menurut kamu? Lah emang iya kenyataan. Apa? Orang bilang di rumah apa, lu apa? Apa? Lu di rumah marah-marah lu sama abang gua lu. Jangan bilang lagi Andin. Atau bukan Andin yang ngompor-ngomporin kan? Enggak, Mas Robi, emang iya kan tadi udah ada buktinya. Andin, jangan dulu. Iya sih. Dibahas di sini, Andin. Oke. Biar abang aja yang bahas sama Kak Yanti. Andin gak usah kecampur. Ini maaf, kalian tuh pertama kali pacaran langsung menikah atau bagaimana? Atau oh, memang tidak. Dijodohkan? Enggak sih, Mas. Kita panjang, prosesnya panjang. Iya. Jadi waktu itu ketika mau melaksanakan pernikahan kita yang pertama ya, saya. Iya. Itu orang tua saya meninggal. Nah, satu tahun kemudian kita janji lagi. Satu tahun kemudian ibunya Yanti. Saya meninggal. Tahun berikutnya. Jadi sudah berapa lama pacaran sebelum menikah? Cukup lumayan lama. 5 ya? Tahun. 5 tahun. Saya mau tanya, kalau misalkan kalian keluar rumah, misalkan namanya suami istri nggak apa-apa lah ya, sudah resmi ke hotel gitu. Iya. Mau honeymoon atau apa, ada berantem-berantem lagi atau gimana? Kalau di hotel sih tidak. Nggak tidak. Ada justru sih, kayak di luar biasanya aja, seperti biasa. Kayak suami. Gini aja nih, normal-normal iya. Aja ya. Kita bicara, nah, ngobrol, gini. Bercanda gitu. Waktu masuk ke rumah, nah, mbak kalau ngeliat suami itu kayak apa, kalau suami ngeliat mbak kayak apa bentukannya itu? Apa kayak bikinnya nyebelin, apa kayak mukanya kayak setan, apa gimana? Bawaannya tuh ngeselin aja kalau di rumah. Mukanya kayak tengil gitu, pengen ngeliat. Oh iya, kayaknya pengen nampol aja tuh rasanya. Menurut Roy penyebabnya kalau kayak gini-gini tuh kenapa ya? Yang aku lihat di sini memang rumahnya bermasalah sih. Karena memang ada sesuatu yang entah itu disengaja atau memang tidak disengaja di dalam rumah tersebut. Kita akan pelan-pelan melihat di situ. Awal pernikahan bagaimana? Awal pernikahan kita semuanya baik-baik saja gitu. Tidak ada permasalahan, tidak ada gaduh, tidak ada cekcok. Tidak ada cekcok. Tidak ada pertengkaran. Oke. Jadi kapan mulai berubahnya itu? Jadi setelah ulang tahunnya Yanti, Mas Robi. Tahun ketiga, itu semuanya berubah. Yanti mulai marah-marah, saya bergerak apapun salah, serba salah pokoknya di rumah. Perubahan pertama yang kamu ingat tuh apa contohnya? Saya dia salah satunya pas bikin kopi, saya minta kopi aja salah gitu loh. Dan ketika dia marah saya juga ikut terpancing marah gitu, walaupun saya sayang banget sama Yanti. Tapi saya terpancing. Ini udah kayak harus semakin digali nih, Roy. Semakin iya semakin digali dan bau-baunya ya kalau saya cium di sini aromanya tuh apa itu? Ada aura gaib di sini. Saya mencium ada aroma yang seperti saya kenal sepertinya. Aroma apa, Roy? Aroma-aroma yang saya cium di sini tampaknya membuat seperti saya mau muntah gitu. Karena ada sesuatu energi yang besar, kayak bola-bola energi gitu, yang saya pengen muntah sih sebenarnya, Robi. Maksudnya, Roy, berarti ini negatif sekali ya? Iya, ada sesuatu hal yang negatif di sini. Di perempuannya? Iya. Di Yanti? Di Yanti. Roy, kenapa Roy? Aduh, Roy. Oh. Roy. Kamu kenapa? Oh! Ini saya merasakan tenang dulu, di dalam tubuh Yanti itu ada ulat-ulat dan kelabang dan aura magisnya sangat kuat sekali, Rob. Dalam tubuhnya Yanti? Tapi itu tuh dari lu. Lu jangan macam-macam lo ya. Bang, abang lihat sendiri kan, Bang. Gue gak pernah pakai begitu, enggak. Lah itu buktinya. Apaan sih? Apa sih? Sudah, apa? Sudah. Salah juga lu. Ih, dasar lu ya. Udah, sebet. Ini teman saya lagi begini, bisa diam dulu gak ya? Oh, iya. Dua, ya. Mungkin diam. Oke. Ini Royal melihatnya serangan atau memang sengaja di apa dipasang orang lain atau memang tersasar aja atau bagaimana ini ilmu hitam seperti ini? Saya curiga ilmu hitam ini dari seseorang, Robi. Dari seseorang? Iya.
tampaknya ini kacau sekali. Dan ada yang memagari, Robi. Oh iya? Iya. Memagari maksudnya ngasih perlindungan? Memagari supaya dia itu hancur atau pisah. Dipagarin supaya dia meninggal juga. Ada satu kiriman sebenarnya, saya curiga itu. Jadi satu kiriman hitam ini di dalam tubuhnya ini dalam bentuk jin atau apa, makhluk halus atau apa, bola api atau bagaimana? Jadi dalam bentuk jin, kemudian juga seperti auranya, aromanya seperti tanah kuburan. Tanah kuburan? Iya, terus saya merasa juga ini magis banget. Ini saya butuh sesuatu lagi, Robby. Kamu butuh apa? Saya butuh boneka. Boneka? Boneka... Roy perlu boneka, oke. Okay. Sama dan apa lagi? Saya minta coklat cair. Boneka dan coklat cair? Wow. Oke. Okay. Ini boleh, duh saya udah gak kuat ngeliatnya. Dibersihin dulu boleh? Sini Roy. Roy mau di mana? Perlu melakukan proses ini? Di sini aja. Oke. Okay. Jadi ini prosesi apakah yang mau Roy lakukan? Ini ya, aku ibaratin seperti ini Yanti. Kemudian Yanti itu seperti ini. Dia dikirimi sesuatu energi buruk, Kavi. Tadi kamu sempat menyebutkan tanah kuburan. Iya, kayak ini nih. Ini kayak seperti ibaratnya seperti ini. Ini jadi Yanti ini dibuat gelap seperti ini? Gelap. Dan ini ditanamnya di tubuhnya atau di rumahnya atau bagaimana? Saya ngelihatnya ini dia tidak menanam di rumahnya tapi melakukan jampi-jampi secara jarak jauh gitu. Jarak jauh. Dan aku tuh yakin ini dibuat untuk memisahkan dengan Anton. Pelakunya Roy tahu? Sepertinya orang dekat Robby. Roy boleh mungkin kita bantu terbersihkan Yanti dulu Roy karena. Karena ini kan pasti kasihan sekali dia kalau misalkan setiap hari di rumahnya harus runyam, ada perkelahian terus sama suaminya. Betul, saya butuh air baskom dan air bunga. Iya. Yeah. Air kembang. Robby, kamu kebayang nggak jika tubuh seseorang dikirimi terus-terusan, biasanya yang paling buruk adalah perceraian, perpisahan, dan kematian, Robby. Berarti sebenarnya memang ada orang yang nggak suka dengan pasangan kita ini ya, Roy? Betul, Robby. Dan pengen mereka hancur. Betul. Bahkan sampai mati? Sampai mati. Dan orang terdekat yang melakukan? Betul, Robby. Oke, silakan masukkan. Wow, sudah ada juga. Aku mau ngelakuin satu proses ini. Ya. Ini ibarat si Yanti. Saya masukkan energi saya. Bersihkan dari jarak jauh. Betul. Saya limpahkannya sekarang. Bersih. 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 Astagfirullah. Allah Allah. Astagfirullah. Iya, Robby. Awas, awas, kamu. Awas dulu, awas dulu. Ini dari mana ini? Saya nggak tahu. Jati. Ini dari mana tadi jatuhnya? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh, Mas. Jadi? Maaf, dari tubuh kamu ini? Iya. Jadi ini dibersihkan, Roy. Dan ini betul. Ada, Roy, ini apa yang keluar ini, Roy, dari tubuh dia, Roy? Saya apa yakin itu lihat? Adalah tanah kuburan. Tanah kuburan? Yang kayak